Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share macam mana cara nak pakai baju kebaya. First, dia punya lipatan ni kita kena lipat. Abaikan patut yang goyang-goyang ni. Bila dah lipat, make sure bunga bertemu dengan bunga. Baru dia nampak sama. Sini pun kena sama, bawah. Okay, cara nak pakai baju kebaya, kalau nak pakai kerongsang, brush. Bila dah bunga dah sama, baru kita pakaikan brush. Okay, untuk bahagian pinggang, kalau nak nampak fit sikit, masa kita pakai brush ataupun kita pakai kerongsang, tarik bahagian dalam tu dalam sikit. Kemudian baru kita pin. Yang bawah pun sama. Yang first sekali kena sama bunga, kena sama dengan bunga, baru dia nampak sama. Dan make sure kena lipat. Okey, itu saja. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ini sis nak share macam mana kita nak pakai brush tu dengan lebih kemas lah pada kebaya. Okay, selepas kita pakai brush, yang ni contoh pakai brush 3 lah, 1, 2, 3. So, biasanya bila kita pakai brush, dekat sini akan ada satu ruang. So, ramai customer akan cakap, sis, kenapa ya kalau kita pakai brush, nampak dekat tengah-tengah ni, tak kemas. Okay, so sis nak share cara nak pakai dia. After kita pakai brush, yang sini, kita lipatkan macam ni. Ambil safety pin. Pinkan. Dekat bahagian yang bawah ni pun sama. Biasanya you all boleh guna antara 2 ataupun 3 safety pin lah. Nak pakai lebih pun tak apa, sebab bergantung pada diri sendiri. Okay, sini pun sama, lipat kemudian kita pinkan. So hasilnya lebih kemas. Sini dah tak nampak, sini pun dah tak nampak. Okay, selamat mencuba. Terima kasih. Bye.